Selamat pagi teman-teman semuanya, semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Saya teringat dengan sebuah kisah yang mengingatkan saya dengan Anda sebagai perantau. Yaitu tentang dua orang yang sedang berjalan di tengah hutan menyusuri jalan setapak dengan membawa selembar peta. Peta itu mengarahkan mereka pada ujung jalan setapak itu. Emang ada apa di ujung jalan itu? Katanya, di sana ada pengabulan semua doa mereka. Dan yang memberikan peta itu adalah orang-orang yang memang sudah tiba di ujung jalan itu. Mereka adalah orang-orang yang sengsara, orang-orang yang tertindas. Masalah ekonominya, masalah harga dirinya, masalah waktunya, bahkan orang-orang yang masa depannya suram banget. Nah, orang-orang yang sudah tiba di ujung jalan setapak itu ngasih tahu sama dua orang ini bahwa di sana mereka bahagia sekali. Mereka mendapatkan kesejahteraan yang berlimpah ruah, mereka mendapatkan kebebasan waktu, dan di sana mereka dihargai menjadi orang yang bermakna, menjadi orang yang bermartabat. Pokoknya bagi orang lain yang belum melihat tempat itu kayak angin surga. Bahkan banyak sekali orang-orang yang gak percaya, ngetawain gitu. Namun dua orang ini berbeda. Mereka tidak punya pilihan lain dalam hidup mereka. Hidup mereka benar-benar sengsara lahir batin. Hutangnya numpuk, gak pernah kumpul sama anaknya, orang tuanya, pasangannya. Pernikahan mereka hancur. Jadi karena gak ada pilihan lain, ya sudah. Mereka ambil peta itu. Dan dengan niat mantep, mereka menyusuri jalan setapak itu. Harapan mereka membara. Namun ternyata, hutan itu begitu lebatnya. Sampai-sampai di siang hari pun terasa gelap. Bahkan ada banyak sekali gangguan-gangguan. Ada binatang buas yang harus mereka lawan lah. Tiba-tiba keprosok di lubang lah. Malam hari tahu-tahu ada suara aneh lah. Kalau panas, panasnya luar biasa. Waktu hujan lebat, kedinginan luar biasa. Wah, pokoknya ternyata perjalanannya gak nyaman banget. Gantungan mereka itu cuma rasa kepepet dan juga semangat dari orang-orang yang sudah tiba di sana. Ngasih tahu lewat HT gitu ya. Ayo cepetan kesini, yuk kita tunggu, luar biasa. Cepetan kesini. Jalan yang gambarnya cuma pendek di peta itu ternyata itu berkilo-kilo. Dua orang ini udah luka-luka gitu ya, kecakar sama hewan-hewan buas yang mereka jumpai. Kakinya udah pada bengkak. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan mereka lalui itu. Namun ujung jalan itu belum kelihatan, cahayanya pun belum kelihatan. Pada saat akhirnya kedua orang ini udah mau pingsan dan mereka istirahat, mereka ngobrol-ngobrol. Ini benar gak sih sebenarnya tujuan kita? Nyata gak sih? Kita itu sudah berbulan-bulan jalan. Yang kita tahu cuman dikasih semangat doang. Cuman dikirimin foto-foto dan videonya doang. Tapi kita udah jalan. Kok gak nyampe-nyampe? Temunya bilang, iya tuh gila. Aku udah kecakar-cakar nih. Mereka galau. Mau lanjut kok kayak gak ada ujungnya. Mau kembali, mereka udah berbulan-bulan jalan, nanti sia-sia dong. Lalu tiba-tiba terdengarlah suara helikopter di atas. Dan ada seutas tali yang diturunkan. Suara dari helikopter itu bilang, ambil tali ini, kita tarik kalian ke atas. Kedua orang ini saling pandang-pandangan, ambil gak ya? Mereka udah benar-benar kelelahan. Bahkan orang pertama bilang, ah, udah bosan dikasih semangat. Udah bosan dikasih motivasi. Gak usah. Males. Tapi orang kedua bilang, eh bro, gak ada salahnya kan? Siapa tahu nih, ada manfaatnya. Tapi orang pertama bilang, bosen. Gitu lagi, paling motivasi lagi. Tapi karena orang kedua ingat lagi bahwa kondisinya udah kepepet dan gak punya harapan serta gak punya masa depan. Meski dengan badan lelah, penuh luka, capek, akhirnya dia ambil tali itu. Dan ditariklah ke atas, masuk ke dalam helikopter. Lalu pilotnya bilang, loh temen lu mana? Dan
si orang kedua itu jelasin kenapa temennya nggak mau naik gitu ya. Lalu si pilot bilang, ya oke nggak apa-apa, kita hargai kamu, kamu berbeda luar biasa. Kami akan membawamu ke tempat di mana jalan setapak itu berakhir. Kami akan membawa kamu ke tujuan akhirmu. Biar kamu bisa lihat apa yang bisa kamu dapatkan di sana. Wah, seneng banget nih si orang kedua ini ya. Lalu helikopter itu langsung wus, ngebut di atas jalan setapak yang akan mereka susuri. Sekitar 30 menit kemudian, akhirnya jalan setapak itu berakhir. Hutannya udah gak ada lagi, ada di sebuah lapangan, helikopter itu segera mendarat, lalu pilotnya menoleh dan bilang, oke, kita udah sampai, inilah ujung jalan setapak yang kamu lalui. Sekarang silakan kamu buka pintu dan kamu lihat apa yang bisa kamu dapatin di sini. Dengan deg-degan orang itu kemudian membuka pintu helikopter dan turun. Apa yang dia lihat di sana? Matanya langsung melotot, dadanya kayak mau meledak. Dia benar-benar melihat semua impian dia. Dia melihat keluarganya berkumpul di rumah yang indah, rumah impiannya. Dia melihat dirinya sendiri di sana bersama keluarganya, punya hari-hari yang bahagia. Tidak ada lagi penjara kehidupan, yang ada cuma kebersamaan. Dia bisa melihat hutang-hutang segunungnya lunas dan hatinya tenang. Dia melihat bersama dengan keluarganya umroh, memutari Ka'bah, memanjatkan doa syukur. Dia juga melihat bagaimana dia bisa berpelukan setiap hari dengan orang tuanya. Dia bisa melihat bagaimana dia ketawa bersama anaknya yang selama ini jauh darinya. Dia juga bisa melihat ribuan orang bertepuk tangan atas kemenangan dia. Dia bisa melihat dirinya sendiri di panggung itu mengangkat tangannya, meneteskan air mata bahagia, berteriak kemenangan, dan bersama keluarganya ada di panggung itu berangkulan, diiringi musik menggelegar dan tepuk tangan ribuan orang untuknya. Dia meneteskan air mata. Itulah kehidupan yang selama ini dia inginkan. Dia bahagia sekali. Setelah beberapa saat, pundaknya ditowel sama tangan. Ya, dia tersadar. Dia noleh dan wajah si pilot helikopter sambil tersenyum. Sekarang sudah lihat? Sekarang kamu percaya? Inilah ujung jalan setapak yang kamu lalui. Gimana? Masih terasa sakit gak luka-luka kamu ketika bertarung dengan hewan buas? Masih terasa sakit gak bengkak di kakimu? Layak gak kamu memperjuangkan semua ini? Si orang itu gak bisa menjawab. Dia cuma merangkul pilot helikopter itu dan bilang, luar biasa, semuanya sembuh. Semua kesakitanku sembuh. Lalu si pilot helikopter sambil memandang matanya ngomong, oke, sekarang kamu siapa? Inilah ujung jalanmu. Sekarang kami akan kembalikan kamu ke tempatmu semula tadi. Hah, kaget nih si orang ini. Apa, aku dibalikin ke hutan gelap itu lagi? Aduh, kirain udah ditaruh di sini. Si pilot helikopter bilang, enggak, kamu harus kembali lagi ke sana. Karena semua ini ada harganya dan setiap orang membayar harga yang sama. Kamu harus membayar sama seperti semua orang yang juga sudah tiba di tempat ini. Yang selama ini ngasih tahu kamu bahwa mereka bahagia sekali kalau udah tiba di sini. Mereka sudah membayar harganya. Tapi sampai di sini semua luka-luka itu sembuh. Ayo, masuk ke helikopter lagi. Orang ini bilang, yes, oke, sekarang saya tahu makna semua perjalanan saya ini. Dan akhirnya helikopter membawa dia kembali ke tempat terakhir tadi dia dijemput, menurunkannya, dan helikopter pergi. Wush. Si orang kedua ini bertemu lagi dengan temannya yang sedang terkapar di tengah hutan. Dan dia bilang, ayo, ayo kita jalan. Luar biasa. Aku sekarang sudah lihat seperti apa ujung jalan setapak ini. Cerita berakhir dan saya tutup dengan sebuah pertanyaan. Menurut Anda, apakah sekarang dua orang ini akan berjalan dengan semangat yang sama atau berbeda? Bagaimana dengan daya tahan mereka menghadapi semua rintangan dan tantangan selama perjalanan ini? Sama atau beda?
Siapa yang akan mudah patah dan siapa yang pantang menyerah serang. Siapa yang masih galau dan siapa yang semangat luar biasa. Siapa yang masih bisa mengeluh dan siapa yang terus bersyukur menjalani jalan setapak yang berat itu. Siapa yang masih bisa menunda-nunda, istirahat, tiktokan, dan siapa yang tidak mau lagi menunda-nunda untuk tiba di ujung itu. Nah, itulah bisnis ini, teman-teman. Jalan setapak yang kita lalui ini adalah perjuangan kita setiap hari. Presentasi, prospecting, follow up, sharing info, mengalami penolakan, di PHP-in, online mundur. Itu kayak ketemu hewan buas dan dicakar, tarung gitu. Ditinggal upline, ditinggal downline, itu kayak dicakar-cakar. Helikopter itu adalah helikopter CP Club, CPM, Royal Academy, Royal Weekend, Crown Life. Semua pertemuan-pertemuan, karena pertemuan-pertemuan itu akan membuat kita tahu seperti apa kehidupan yang akan kita rasakan, yang akan kita miliki ketika kita tiba di ujung perjuangan kita dan sukses. Kita melihat kebahagiaan keluarga kita, kita melihat kemakmuran, kebersamaan, kasih sayang. Semua luka-luka batin pun tersembuhkan. Pilot itu adalah upline kita. Dia hanya bisa mengulurkan tali, dia gak bisa memaksa kita untuk masuk. Kalau kita percaya dengan upline kita, kita ambil tali itu dan dia akan mengangkat kita untuk melihat seperti apa kehidupan yang menanti kita. Anak-anak kita, orang tua kita, orang-orang yang kita sayang. Di ujung sana. Tapi kalau kita gak percaya sama pilot itu, ya sudah, kita tidak akan ambil talinya dan dia tidak akan memaksa. Semua keputusan di tangan kita. Ingat lagi wajah orang tua Anda, anak Anda, orang-orang yang Anda sayang. Berapa lama kita akan punya waktu sama mereka? Bisnis ini bukan buat kita, tapi buat mereka. Kita yang menjalankan. Perjuangkan, teman-teman. Pegang tali dari upline Anda. Lihatlah ujung itu. Saya percaya Anda pasti bisa. Karena banyak orang-orang seperti Anda dan saya yang sudah tiba di ujung itu. Salam sukses, sehat selalu. Go Royal, Go Freedom.